Pemirsa, meskipun dalam situasi duka dan kehilangan akibat genosida Israel, warga Gaza menolak berputus asa. Mereka tetap menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira. Ribuan warga Gaza yang dipaksa mengungsi ke Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Meski tidak bersama anggota keluarga yang lengkap dan hidup dalam kelaparan serta cuaca dingin dan hujan, semangat mereka tidak padam. Di tengah kondisi kelaparan yang dialami warga di penjuru Gaza, mereka menyatakan niat berpuasa sebagai tanda syukur. Pengungsi di Mawasi menyalakan semangatnya dengan memasang dekorasi khas Ramadan diiringi nyanyian tradisional menyambut Ramadan. Salah seorang warga, Eman Sobeh, mengatakan situasi saat ini begitu sulit, tapi setidaknya mereka bisa mengupayakan sedikit kebahagiaan bagi anak-anak saat menyambut Ramadan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.